Oke, ini kita, lagi ada di ruang kata check-in dari Bandara Domene Edward Osok di Sorong. Itu kalau pintu masuknya di sini. Nanti sebelum masuk kita akan melewati pemeriksaan barang. Nah, counter check-innya ini. Jadi kalau di sini tuh mostly wisatawannya sih dari luar negeri sih, karena tempat-tempat kayak gini tuh terkenalnya di luar negeri. Kalau Indonesia paling ada itu baru-baru. Kalau dari dulu tuh mungkin boleh. Lama check-innya. Ini sebagai informasi, barang-barang tidak boleh dibawa ke pesawat itu. Tuh, di antaranya barang flammable sama explosive. Jadi yang barang yang bisa dibakar, menyala, sama barang yang meledak. Kemudian ada magnet sama aki, sama-sama baterai lithium, kemudian zat kimia. Kemudian ada barang-barang berbahaya kayak sensor, terus sama satu lagi itu ada zat kimia dan beracun. Oke. Selamat siang. Boleh request ya?
Seatnya paling belakang, window, kalau nggak ada di depan sayap. Penuh nggak? Penuh ya? Ini boleh nih. Paling belakang nih. Paling belakang. Enggak mau dilarang. Jangan. Saya mau lihat pemandangan soalnya. Kalau ada di depan sayap, saya jangan di atas sayap aja saya dikasih. Kalau nomor pada depan. Hah? Nomor pada depan. Oh, boleh. Tapi window ya. Ambon nanti Ternate. Hari ini sampai Ambon. Boardingnya jam 1.50. Oke, terima kasih. Oke, itu dia, kita udah boarding. Jadi kita request seatnya 21A. Oh, 21A mah nomor paling depan ini, tapi nggak apa-apa lah. Kursi paling depan berarti. Ya udah nggak apa-apa. Oke, saya mau siap-siap dulu. Nanti kalau kalian butuh beli tiket, ini ada customer service. Kalau lounge-nya itu Travira Air. Kalau mau masuk ke ruang tunggu, kita naik ke atas.